sebenarnya ada klinik kok di bawah, kalau kita mau bawa ke klinik dulu nggak apa-apa. Saya pulang aja. Mungkinnya nggak ada juga inisiatif buat ngambil minyak kayak atau apa buat bantu saya. Tadi mau ngambilin. Tadi mau ngambilin tapi kakaknya kan bilang nggak usah dulu gitu. Iya nggak apa-apa, saya balik aja ya kak. Beneran nih? Saya nganterin, aku nganterin. Tapi kan tadi saya mau nganterin sampai rumah saya. Iya, tadi kan aku juga nawarin kayak begitu tapi. Kakaknya beneran mau pulang sendiri. Saya bisa pulang sendiri. Tapi kakaknya tadi sebenarnya inisiatif kayak carikan minyak atau apa gitu. Jadi kan aku mau ambilin kesemprotan untuk itu kaki keseleo. Kayak gini kayak nggak bakal main lagi lah kesini lah. Hi guys, welcome back to my channel, Seba deh. Aku ada di tempatnya Kanai dan so hari ini aku bakal seru-seruan bareng Kanai, tapi aku bakal ikutin apa yang kalian minta, yaitu kayak prank Kanai, balas dendam gitu. Karena kan kemarin sih Kanai ini prank aku, takutin aku pakai badut. So aku bakal prank dia balik sama kru yang lain. Mumpung aku lagi gak enak badan, so jadi aku bakal kayak prank pingsan gitu. Gimana reaksinya Kanai dan kru-kru yang lain, kira-kira panik atau gimana gitu. So buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe dan pantengin terus, nanti aku bakal ganti baju. Buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe dan kalian juga jangan lupa mampir ke channel YouTube ya Kanai. Bye. Bruh. Aku habis the Q&A dan so, aku kan punya inisiatif buat prank Kanai. So, aku kemarin kena prank juga di tempatnya dia. Takut badut, hari ini aku mau prank dia pingsan. Jadi aku kayak rada-rada capek gitu. Kalian jangan pada kangen subscribe ya. Ini kameranya akan aku sebutin. Oke. Okay. Udah kak? Udah? A few moments later. Kan kameranya ketutupan kayaknya. Oh iya. Kuat. Apa-apa saya panas? Tadi gemes banget tapi jadi kayak gede gitu ya, jadi panjang kan. Okay. Pernah terhampas nggak? Belum, 13 kakak. Iya. Kalau 13 kan? Iya. Ada satu lagi. Ini ya, kok gini lagi. Tinggi sekali, Gusti. Gue diturunin aja lagi. Ya, karena ini gimana nih? Ya, aku mau ke atas dulu ya. Ya, apa ya kak? Ini nggak ada sih, kok ada agak sesak sih. Oh iya. Jadi aku anterin ke sana dulu aja. Ayo, nggak apa-apa. Abis ini licin banget ya.
Ini agak licin sih. Coba kakak ambil itu, kakak ikuti juga. Minum kayak udah tergiling gitu masih. Iya kayaknya itu biru deh tadi aku lihat. Kakinya agak biru. Kak nggak apa-apa beneran? Nggak apa-apa. Di atas aja. Di atas aja kak. Ini agak lurusan dulu kakinya. Tadi aku hampir jatuh di sana, enggak aku pikir kenapa? Oh gitu ya? Iya, biar aku boleh sedikit. Tadi kenapa aku bisa belajar? Tangannya mau kemana? Aku pengen itu nama handphone di atas itu. Ini masih penting banget lagi. Istirahat dulu aja kak. Apa mau kita anterin? Apa kita anterin aja? Apa-apa ini? Gak apa-apa. Mau ditelepon dulu gak keluarganya atau gimana? Mau bilang? Kok kak? Pusing juga, jadi pas berdiri langsung jatuh gitu. Kalau kok pernah jatuh di sini? Hati-hati, untung tadi kalau nggak ikut ke atas. Kalau ikut ke atas bisa disuruh jatuh di tangan. Kakak ada obat apa itu, minyak-minyak itu nggak ada ya? Aku tanya dulu deh, kayaknya aku nggak punya deh. Udah lama banget. Nggak punya? Iya. Udah lama banget, biasanya ada itu juga di rumah yang lama suka jatuh gitu. Tapi sama di sini karena nggak pernah jatuh, kita nggak ada minyak gitu. Lu gak punya minyak gitu atau apa? Aku kayaknya gak punya deh, bentar ya aku cek dulu. Gak apa-apa kak, kalau misalnya gak ada, gak apa-apa. Aku tadinya ada semprotan sih, cuman semprotan apa tuh? Semprotan kayak untuk seleo gitu. Untuk seleo atau kayak semprotan kuman atau kayak... Oh enggak, semprotan kuman. Kayak semprotan itu. Kok, bukan ya, kuman? Bukan. Nah, soalnya saya kesindir aja waktu dibilang semprotan. Oh enggak. Ya, biasanya kan tiba-tiba pingsan? Enggak. Bukan karena covid dong, bukan. Bukan semprotan kayak hand sanitizer gitu. Itu kayak semprotan seleo gitu loh. Yang untuk kaki keseleo. Adekku juga di rumah lama sering jadi darah ini. Tangannya yang keseleo. Kaki kakak sakit banget nih sekarang. Iya, gak apa-apa. Oke, kasih. Gimana ada klinik kok di bawah? Kalau kita mau bawa ke klinik dulu, gak apa-apa. Saya pulang aja. Apa kok saya pulang lagi ya kak? Udah nggak enak juga saya. Kenapa? Gak apa-apa. Mungkinnya nggak ada juga inisiatif buat ngambil minyak kayak atau apa buat bantu saya. Tadi mau ngambilin. Tadi mau ngambilin tapi kakaknya kan bilang nggak usah dulu gitu. Iya nggak apa-apa, saya balik aja ya kak. Beneran nih? Saya balik aja. Hati-hati kak, hati-hati. Ini nggak apa-apa, saya balik aja. Gak usah ditanya. Pesan Grab juga gak ada ini. Kakak anterin saya aja lah kalau gitu. Iya, emang udah anterin dari tadi. Yaudah lah, saya pulang aja ya. Tapi Kakak yakin bisa pulang sendiri? Atau enggak, aku anterin aja deh. Gak usah lah, Kak, apa-apa. Mbak, ada minyak gak sih? Gak usah. Ada minyak gak? Ada minyak gak? Minyak untuk kakinya Kak Sumpah tadi jatuh. Pulang sendiri. Saya bisa pulang sendiri.
Tapi kakaknya tadi sebenarnya inisiatif kayak carikan minyak atau apa gitu. Jadi kan aku mau ambil kesempatan untuk itu kaki keseleo. Kayak gini kayak nggak bakal main lagi lah kesini lah. Gila kayak gini caranya. Gini? Iya. Kenapa? Aku ada salah apa dari tadi kak? Saya mau pulang aja lah. Ya, aku minta maaf ya kalau aku salah, katanya jangan pulang sendiri. Aku aja yang nganterin ya. Nih, nggak bisa kok. Saya minta ongkos aja kak, minta ongkos saya mau pulang sendiri. Berarti mau diorderin Grab atau apa? Oh, nggak usah, uang ongkos aja. Bentar ya. Enggak, bercanda. Kenapa emang? Prank! Hah? Prank! Ini cuman bohongan. Enggak beneran jatuh tadi? Enggak. Ini cuman bohongan saja. Halo, kakak. Oh, dia langsung mengambilkan uang tunai. Bercanda. Kenapa dari tadi marah-marah? Emang tadi jatuh di situ enggak beneran? Itu bohongan doang. Aku tadi kayak rada kayak gini, terus kayak tak gitu. Saya hampas HP-nya gini. Ya, terus aku coba kayak prank dia kayak marah-marah gitu. Aku tadi kira-kira kan ngambilin, dia, aku mau ngambilin minyak, aku mau ngambilin semprotan. Terus tapi emang nggak ada, minyaknya emang nggak ada. Aku bilang, kok jadi nyindir ini? Maaf ya, emosian banget. Tapi tadi waktu aku bilang kak, udah aku minta ongkos pulang, aku mau pulang ini nggak ada ongkos. Dia langsung kayak, oh iya, wah berarti banyak sekali ya ini ya. Tapi langsung kayak, sebenarnya sih rada-rada bingung tuh ada sedikit. Gitu. Aku bingung banget. Tapi cuma prank doang. Tadi pas kakak jatuh aku kan lari dari tangga, iya. Terus habis itu tiba-tiba dibilang nggak peduli. Iya. Gimana ceritanya ini nggak peduli? Apa mancing emosinya si Kana ini? Ya Allah, maaf ya Kana. Santai aja. Tapi ini awas aja ya pulang. Kalau misalnya ngeprank aku harus jaga-jaga. Aku prank balik. Wah bahaya ini ya. Sudah mulai. So buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe. Aku bakal bujuk Kana dulu. Kalau kalian suka kalian boleh klik subscribe di bawah, kalian boleh juga buat stay tune channelnya Kanai. So, segitu aja, bye.